Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis. Komunikasi lagi dari salah satu PH-nya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang TK-nya Saka Tatal. Gimana siap Pak? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantulah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah. Karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Apa yang akan disampaikan Liga nanti di hadapan hakim, Pak? Nah, ini kami belum komunikasi lebih detailnya dengan PH Saka Tatal terkait apa saja yang harus dikomunikasikan ataupun yang harus disampaikan oleh Liga Akbar di sidang PK-nya Saka Tatal. Makanya cuma nanti besok sebelum persidangan kami juga akan menanyakan poin-poin apa saja yang akan diminta keterangannya dari Liga Akbar. Kira-kira secara garis besar soal apa Pak? Kronologi atau seperti apa? Pada intinya sih Liga Akbar ini kan dalam perkara Saka Tatal ini tidak masuk dalam kesaksian. Karena persidangan terdahulunya Liga Akbar tidak dijadikan saksi dalam perkara Saka Tatal. Akan tetapi Liga Akbar ini kan mempunyai kemarin ada pencabutan BAP yang 2016 ada kronologis yang tidak benar. Tuh, makanya Liga Akbar ini menyampaikan sesuatu yang benar yang terjadi pada saat 2016 tersebut terkait dengan kronologis adanya pelemparan, teriakan, dan pengejaran. Nah itu kan yang menjadi poin besar dari Liga Akbar bahwa peristiwa tersebut tidak ada. Karena peristiwa tersebut itu diaminkan juga yang sudah kita ketahui bahwa Dede juga sudah bersuara bahwa peristiwa tersebut benar tidak ada. Nah makanya ini kan ada korelasinya lah dari keterangan Liga pada saat dicabut di Polda Jabar dengan sekarang munculnya Dede yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut itu tidak ada. Nah ini mungkin yang dijadikan sebagai novum oleh kuasa hukum Saka Tatal ya sebagai novum atas kronologis kejadian. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.